Polres Tasikmalaya Kota menangkap pria yang viral disebut penguntit siswi SMA di Tasikmalaya, si penguntit bernama Gugun Sundari. Dalam narasi yang viral, Gugun sudah menguntit sang pelajar putri itu sejak SMP bahkan berlanjut hingga SMA, ulah pelaku, selalu mengantar korban ke sekolah sehingga membuat orang tua khawatir, orang tua juga sempat meminta pelaku untuk berhenti menguntit korban. Namun, upaya itu malah berujung dengan kekerasan. Pelaku berdalih tidak menguntit namun sebatas ingin mengantar korban ke sekolah. Pada 29 Maret 2023, pelaku melakukan perusakan di rumah korban di Jalan Padasuka, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Mukosnya hidup, gitu, tak. Karena anjirnya penyebabkan tadinya, kan. Akhirnya mukosnya bisa berdiri, tak. Padui. Mukosnya padui, ya. Tak, dengan tarang. Sama, Data nyerang, walaupun mah itu hela, nunggu hela itu kan data nyerang. Tahu bisa. Pak, aku kan. Tahu ucing kan? Ada ucing jalan karunya. Anak Pak, assalamualaikum. Leluhur, bujo, hewan bujo. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.